Di video kali ini aku bakal nge-showcasein addon yang sangat keren, teman-teman. Jadi kayak gimana dan ya langsung aja kita ke videonya. So what's guys, friends here and welcome back to the awesome Minecraft video. So today I'm gonna be show you something really cool Minecraft Pocket Edition addon. Fuck, so Inggris anjing, goblok. Wah. Halo semua, balik lagi sama aku friends di Minecraft Pocket Edition. Jadi di video kali ini gue bakal showcasein addon Minecraft Pocket Edition yang sangat keren, teman-teman ya. Oke, jadi pasti kan udah penasaran dan ya langsung aja. Oke, jadi nggak usah basa-basi, langsung aja kita showcase, teman-teman. Jadi sebelum kita showcase, alangkah baiknya kalian klik tombol like, itu tanda jempol di bawah ya kan, dan tombol subscribe, woi parah. Oke, jadi langsung aja di sini gue udah spawn di sebuah tempat dan ya tempatnya sepi banget, anjir, nggak ada mob. Hey mob, hey bro, hey, what's up bro? Nah, di sini gue bakal showcasein addon, di mana addon ini namanya adalah Your Mob Ideas episode 3 Reboy 13 S YouTube series Your Mob Ideas episode 3 YMI. Macam tak betul aja budak nih. Oke, jadi itu dia. Jadi ini addon ini ada memiliki beberapa versi, versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Nah, jadi versi pertama aku udah pernah showcase. Nah, ini dia. Nah, itu yang versi kedua aku gak showcase. Mending kita showcase yang versi 3 sama 4 langsung aja, woy. Oke, yang ketiga ini teman-teman ada spawn Cyclops. Dan ini pokoknya addonnya sangat realistis. Mobnya tuh keren banget cuy. Jadi niat banget ini yang buat addon. Pokoknya parah sih ini sih. Oke, dan langsung aja Cyclops. Banjay. Mata satu cuy. Wah parah sih ini Cyclopsnya. Tanamannya yang diinjak langsung bergetar semua ya. Yang ditubruk juga jadi hancur. Ini Cyclops guys, mata satu ya kan. Ini bukan Dajjal ya, bukan guys. Ini Cyclops ya. Cyclops itu adalah makhluk mitologi, makhluk mitologi. Ya, ya pokoknya, zaman kerajaan itu namanya Cyclops. Bukan Cyclops Mobile Legend. Ya senjatanya pentungan guys, ada sisirnya, itu bukan sisir pak. Baru ini paku ya. Nah jadi buat mentung orang tuh biar menancap gitu. Yo ingat tuh. Nah di sini juga ada yang namanya Luskow. Luskow. Wih, dibunuh dong para Cyclops. Janganlah Cyclops. Wah, Cyclopsnya jahat guys ya. Jangan ditemenin guys. Oke, kita ini sapi guys. Ini Luskow. Luskow ini ya. Nah, gak tahu ini mungkin spawnnya dia di Luskow, teman-teman, dan ini sangat hijau sekali. Ini atau bisa dikategorikan sapi lumutan ya. Warnanya hijau anjir. Ini pasti susunya warnanya hijau. Bukan basi, tapi rasa melon. Tolong. Keluar ininya lo, bintik-bintiknya gini lo. Pasti bau anda, minggir dah. Oke, di sini juga ada lava creeper. Nah, lava creeper ini dia spoya kayaknya di nether ya kan, di lava ya. Oke, coba kita bakar apakah dia mempan. Oh, atau kita kasih lava. Lava bakat. Nah, ini dia. Bro, creeper gua mau bikin eksperimen. Kita bakar pakai lavanya. Mampus lo. Wah kuat guys ya. Wih GG anjir. Ya namanya lava creeper ya, jadi bersahabat sama lava. Tapi kagak bikin kebakaran hutan juga pak. Wah parah sih perannya. Creepernya ternyata takut sama air guys. Iya kah? Oh iya guys. Ternyata creepernya kelemahannya sama air. Jadi fix creeper ini bau juga ya. Tidak pernah mandi. Oke lanjut. Kita ke mob ideas yang keempat cuy. Kita bakalan pindah addon dulu nih teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke dalam addon yang keempat dan ini dia. Oke, di sini ada namanya spawn wyvern. Wyvern. Why? Wait a minute. Who are you? Tolong. Wyvern. Wow, naga cuy. GG. Wah, ini keren sih naganya ya. Wah. Wih cuy, ini kadal apa naganya? Naga badannya krempeng cuy. Wah parah sih wyvern ini. Keren banget cuy addonnya ya, sangat realistis ya. Wah ini perkembangan Minecraft tuh addonnya tuh sangat the best. Mulai dari dulu gue tahun 2018 showcase addonnya kan, itu addonnya masih menggantikan mob. Jadi contohnya tuh seperti kita tuh gantiin mob tuh kayak gini cuy. Kayak mob sapi gitu ya, diganti sama mob apa gitu buat addon gitu cuy. Sekarang udah kagak cuy, udah beda sendiri ya. Wah keren banget Minecraft Pocket Edition ya. Oke, dan di sini juga ada literal tangerine. Oh iya, apa ini, kita coba. What
Ini lucu sekali guys. Ini pumpkin yang dikasih nyawa ternyata seperti ini teman-teman. Wah, ini gua harus punya ini buat survival guys. Ini sangat lucu sekali guys buat binatang peliharaannya. Wah, mana jitter? Wafer? Bukan. Ini tangerine. Wow. Suaranya lucu sekali woi. Parah. Kamu lucu sih anjir. Ih, parah gua bunuh anjing. Sini. Ih, lucu anjing. Ih, suaranya anjing. Ih, gemes gua cuy. Parah. No! Oke, lanjut di sini juga ada Mushroom Creeper. Nah, Mushroom Creeper ini biasanya itu topi apa jamur, Pak? Wah, ini nih penyebab kalau kalian tidak pernah mandi, kepala kalian akan ditumbuh di jamur-jamur ya. Parah, nanti bisa jamuran seperti ini Anda, Pak ya. Wah, ini bisa dipotong enggak sih pakai ini? Biar kagak jamuran gitu loh, ya. Coba kayak sapi gitu. Malah bukan ini. Jadi tolong. Salah wih, parah. Kagak bisa cuy, kagak bisa dipotong rambutnya ya. Wah, bukan kayak beda sama Mushroom Co. Oke, teman-teman, jadi ini Anton bisa kalian download di link deskripsi. Sebelum kalian download, alangkah baiknya kalian klik like dan subscribe ya. Oke, thank you banget udah klik like dan subscribe. Kalian baik banget anjir udah mau klik like dan subscribe. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk showcase kali ini dan ya saya Franz. And see you guys. Bye.